Mengintip peluang tim ASEAN di Piala Asia 2023, siapa lolos ke fase gugur? Thailand. Tim satu ini termasuk tim kuat di Asia Tenggara, maklum statusnya adalah penguasa Piala AFF dengan capaian 7 gelar juara. Namun di Piala Asia, Thailand masih kerap kesulitan bersaing. Vietnam dan Indonesia. Sebuah kebetulan, Vietnam dan Indonesia yang merupakan negara ASEAN bakal bersaing di grup yang sama di Piala Asia 2023. Mereka masuk grup D, bersaing dengan Irak dan Jepang. Vietnam kemungkinan tetap akan berpeluang lolos mengingat mereka jadi tim ASEAN dengan peringkat FIFA tertinggi. Secara permainan, mereka terlihat mulai mampu bersaing untuk berbicara di Piala Asia. Tim Harimau Malaya akan bersaing dengan Korea Selatan, Yordania, dan Bahrain. Korea Selatan tentu masuk tim kuat, apalagi punya dua koleksi gelar juara.